Selama proses perjalanan peti Ratu Elizabeth II menuju pemakaman, ada satu pengawal yang menjadi sorotan publik pada Senin 19 September kemarin. Terlihat pengawal itu berbadan lebih tinggi dari pengawal lainnya. Momen itu terpotret saat iring-iringan peti jenazah Ratu Elizabeth II berjalan di jalan atau long walk. Ia berjalan di depan peti mati Ratu Elizabeth II selama prosesi tersebut. Diketahui pengawal itu mengenakan jas dan celana serba hitam, serta berkacamata. Perawakannya tegap dan terlihat berdiri tegak, menjulang dari pengawal lainnya. Hal ini pun menjadi perhatian warganet lantaran video sudah tersebar luas di media sosial. Para ahli pun juga angkat bicara terkait sosok pengawal dengan tubuh cukup tinggi tersebut. Disebutkan pengawal itu bernama Matthew Magee. Tinggi tubuhnya 2 meter lebih. Diungkapkan ajudan itu berasal dari Irlandia Utara. Ia bekerja di Istana Buckingham sejak tahun 2018 lalu. Magee sebelumnya bekerja sebagai sekretaris pribadi untuk Pangeran Edward. Ia dikenal sebagai sosok yang memiliki selera humor dan cerdas. Dilaporkan pula ajudan itu terlihat bersama raja pada sejumlah kesempatan dalam beberapa tahun terakhir ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!